Halo, balik lagi di channel YouTube Rencong Dirgantara. Channel ini membahas tentang aviasi dunia penerbangan, militer, dan ruang angkasa. Pasukan Rusia dan militer Cina menggelar latihan militer gabungan besar-besaran yang melibatkan lebih dari 10.000 tentara. Latihan ini mereka lakukan di kawasan Ningxia pada Selasa lalu. Surat kabar Rusia, Komersan melaporkan bahwa latihan militer Sibu atau Cooperation 2021 ini akan berlangsung selama 4 hari hingga hari ini Jumat. Kantor berita Reuters juga melaporkan latihan ini akan menjadi kesempatan perdana bagi tentara Rusia menggunakan persenjataan canggih buatan negeri Tiongkok. Sementara itu, Rusia juga mengirimkan jet tempur Sukhoi Su-30SM, unit senapan bermotor, dan sistem pertahanan udara ke Tiongkok untuk latihan tahun nanti. Kementerian Pertahanan Rusia memberikan pernyataan bahwa fokus latihan gabungan kali ini adalah kontra terorisme. Latihan ini sendiri digelar di tengah peningkatan serangan kelompok Taliban di negara tetangga yaitu Tiongkok, Afghanistan. Saat ini, Taliban sering mengencarkan serangan dalam beberapa bulan belakangan setelah Amerika Serikat dan NATO memutuskan untuk menarik pasukannya dari Afghanistan. Selain melakukan latihan militer gabungan dengan tentara Tiongkok, pasukan Rusia juga menggelar latihan militer gabungan dengan Tajikistan, Uzbekistan di tengah perbatasan dengan Afghanistan dalam waktu bersamaan. Sekian informasi singkat tentang latihan besar-besaran militer Rusia dan juga China. Jangan lupa like, subscribe, and share. See you di video selanjutnya.